بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم والحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Saudara yang mulia, sore ini kita akan muzakarah mengenai perkara yang penting, yaitu bagaimana kita muzakarah atas kerja-kerja atas pelajar. Sesudah itu dilanjutkan dengan kerja atas para profesional. Dua perkara ini saat ini di Indonesia sangat menurun drastis. Sementara di beberapa puluh tahun yang lalu, kerja ini sangat menonjol di Indonesia. Dan kita sama-sama tahu, kalau pelajar sudah tidak disentuhkan kepada agama, kemana mereka? Mari kita perhatikan hari ini, masjid-masjid di sekitar kita, dengan 30 tahun yang lalu, apa perbedaannya? Pada hari ini hampir sulit kita menemukan pemuda di dalam masjid. Ini satu perkara yang sangat menakutkan, Bapak sekalian. Karena kita sama-sama tahu masa depan agama ini di tangan pemuda. Bukan di tangan orang tua. Jadi kalau pemuda ini sudah enggak kelihatan di masjid, ini tanda-tanda yang berbahaya untuk masa depan agama. Maka oleh sebab itu, Bapak sekalian, majelis yang pendek ini, mari kita berpikir bersama-sama agar supaya bagaimana di masjid kita masing-masing para pemuda ini kembali ke masjid, disentuhkan kembali dengan agama. Karena kalau pemuda ini sudah tidak ke masjid, Bapak sekalian, ini sangat berbahaya. Dia akan berjumpa dengan semua permasalahan di luar masjid yang pada hakikatnya akan membawa mereka jauh daripada agama. Nah, kalau sebab itu, sekalian, adalah kita yang duduk di sini semua berniat, ini kan penauzab-penauzab dari provinsi. Mari Pak kita rasakan betul-betul bahwa pada hari ini kerja pelajar di Indonesia ini hampir hilang dari peredaran. Dan masa depan agama ada di tangan pemuda, pelajar, mahasiswa, santri. Maka mari Pak kita bangunkan kesadaran kita, kita jangan anggap ini perkara sepele. Kita sempurnakan 3 hari, 40 hari, 4 bulan kita jamaah 3 hari, sekarang yang ada pemudanya di mana? Kapan? Jamaah 3 hari yang ada pelajarnya mana sekarang? Sangat sedikit, bukan tidak ada, tetapi sangat sedikit. Dan kesadaran pada para pekerja dakwah atas perkara ini pada hari ini tanpa kita sadari telah melemah. Maka oleh sebab itu, Bapak sekalian, adalah sepulang daripada musyawarah Indonesia ini, betul-betul kita ada niat, semangat dan kesungguhan. Ada tanggung jawab, Pak, di pundak kita ini. Maulana Ibrahim Diula Damat Barakatuhu pada musyawarah India pertama setelah lockdown 13 Oktober 2020 beliau memberikan zihin dalam pembukaan musyawarah setelah lockdown corona, pandemi. Pertama beliau mulai, beliau bertanya, apa itu tabligh? Dan ini kebiasaan para masyaikh, kalau ingin memberikan tekanan pada satu masalah, maka beliau tanya itu perkara kepada majma. Apa itu tabligh? Dan itu akan dijawab oleh beliau sendiri. Kita perhatikan kalau kita di Pakistan atau di mana, di Tonggi, dalam istimewa-istimewa besar. Kalau beliau ingin memberikan tekanan pada satu perkara, biasanya beliau mulai dengan sebuah pertanyaan, kemudian dijawab oleh beliau sendiri. Apa itu tabligh? Maka beliau jawab sendiri. Tabligh itu bukan 3 hari, 40 hari, 4 bulan. Ini tolong Pak dipahami dengan hati-hati.
Jangan nanti ada yang terpeleset mendengar mengatakan Pak Husin Bayan melarang orang keluar 4 bulan. Ya, tolong diperhatikan ini, Pak. Tabligh bukan 3 hari, 40 hari, 4 bulan. Maknanya tabligh bukan hanya itu. Dan beliau lanjutkan, tabligh adalah sebuah tanggung jawab dan kewajiban. Karena tujuan daripada khuruj fisabilillah tadi disebutkan adalah untuk menyempurnakan agama. Maka kewajiban kita dengan khuruj fisabilillah ini, kita dikenalkan dengan usaha yang mulia ini adalah untuk menyempurnakan agama dan mengajak orang lain untuk menyempurnakan agamanya. Dari waktu selesai Karguzari, ada satu sesi 30 menit rangkuman tentang Karguzari. Jadi semua permasalahan kita dalam usaha dakwah, semua permasalahan kita dalam membangun umat ini, Pak, dimulai dari masjid kita masing-masing. Ustaz Andi tadi juga menjelaskan apa itu kedudukan markas dan apa itu kedudukan muhalah. Muhalah ini mau enggak mau, suka enggak suka, tanggung jawabnya harus dikerjakan. Kalau markas, markas itu diadakan kalau perlu. Kalau enggak perlu, enggak punya markas, enggak apa-apa. Ya, jadi muhalah ini, Pak, kekuatan umat ini ada di masjid. Maka di masjid kita ini ada 4 kerja. Yang pertama, bagaimana kita kerja kepada masyarakat umum melalui 5 amal masjid. Ya, masyarakat umum, orang-orang dewasa, kepala-kepala keluarga. Yang kedua, kepada para wanita di masjid kita. Jadi tanggung jawab kita di masjid kita ini ada 4. Laki-laki dewasa, para wanita, para pelajar, mahasiswa, pemuda, dan yang keempat, berkhidmat kepada para ulama. Jadi 5 amal ini baru awalnya, Pak. Setelah itu masyhur, setelah itu pelajar, setelah itu berkhidmat. Untuk ulama, kita tidak kerja atas ulama, tapi berkhidmat kepada ulama. Nah, kalau sebab itu, Pak sekalian, kerja pelajar ini sangat mudah. Sangat mudah. Sementara ini terjadi kesalahpahaman, secara umum di Indonesia ini, kerja pelajar ini haknya alumni-alumni kampus yang sudah punya gelar S1, S2, S3, inilah yang punya tanggung jawab atas pelajar. Bukan, Pak. Pelajar ini tanggung jawab kita semua yang ada di masjid kita, di muhalah kita masing-masing. Dan kerja pelajar itu dimulai dari muhalah kita, dari masjid kita. Jadi tidak ada satu ahbab, satu karkun pun, satu pekerja dakwah pun yang tidak mampu dan tidak bisa mengerjakan perkara ini. Kalau enggak bisa, masalahnya bukan enggak bisa. Pertama, mungkin karena enggak tahu. Kedua, karena enggak punya semangat untuk itu. Dan tidak tahu pentingnya kerja ini. Bahwa dengan melemahnya kerja pelajar, berarti kita akan menurunkan masa depan agama. Maka oleh sebab itu, Bapak sekalian, kerja pelajar ini sangat sederhana, sangat mudah, dan sekali lagi saya katakan, bukan tanggung jawab dan bukan hanya bisa dibuat oleh para alumni kampus. Itu kerja kampus lain dengan kerja pelajar. Ya, Pak, ya? Pelajar, pemuda, mahasiswa. Kita buat di muhalah kita. Jadi pertama adanya perhatian kita kepada pemuda. Ada perhatian bagaimana keadaan para pemuda di kampung kita. Bagaimana kita punya hubungan yang baik dengan mereka. Maka oleh sebab itu saya mulia ini penting sekali kita mulai. Yang pertama yaitu bagaimana kita menyentuh pelajar ini satu kunci pertama, kasih sayang. Dengan pelajar, dengan pemuda, dengan anak-anak muda ini kasih sayang. Ya. Karena anak-anak muda sekarang dengan anak-anak muda 50 tahun yang lalu beda. Jadi maka yang pertama kita tanamkan dalam diri kita, kerja pelajar adanya di muhalah kita masing-masing. Siapapun kita, apapun profesi kita, maaf, walaupun kita mungkin hanya seorang marbot di masjid. Jadi jangan diartikan nih, Pak, yang pertama yang harus dihapuskan ini kesalahpahaman ini. Bahwa kerja pelajar hanya dimiliki atau menjadi tanggung jawab dan bisa dibuat oleh alumni-alumni kampus. Ini pemahaman yang kurang tepat.
Jadi kita mulai di masjid kita, yang kedua dimulai dengan kasih sayang. Kasih sayangnya ini enggak kasih sayang cuman pemanis bibir, tetapi kasih sayang yang sebenarnya. Para pelajar, para pemuda di kampung kita, anak-anak orang Islam lain adalah anak kita. Susah mereka, susah saya. Lapar mereka, lapar saya. Sedih mereka, sedih saya. Ini kunci yang sangat penting dalam kita mendekati para pelajar pada hari ini. Bapak lihat itu, misioner-misioner lain. Misioner, maksudnya misioner-misioner agama lain itu. Apa yang mereka buat kepada para pelajar? Mereka menyentuh pelajar dengan kasih sayang, dengan pendekatan. Ini yang perlu kita perhatikan, Pak. Tapi kasih sayang yang sebenarnya demi agama. Demi nanti bagaimana kita mempertanggungjawabkan masa depan pemuda ini di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi pertama Bapak sekalian, buat pendekatan dan betul-betul siapapun pemuda di tempat kita, kasih kita kasih sayangi. Susah mereka, apalagi mereka yang anak-anak yang berasal dari luar kota. Kita dulu mungkin merasakan waktu masih kuliah dulu kayak apa. Mungkin sekarang bisa naik mobil bagus, dulu naik apa waktu masih jadi mahasiswa. Jadi itu yang pertama, kasih sayang. Kemudian buat pendekatan kepada mereka, ajak mereka ke dalam masjid. Dan mengajak mereka, kalau orang tuanya tinggal di sekitar masjid kita, maksudnya di kampung kita, di muhalah kita, hendaklah kita ada pendekatan lebih dahulu kepada orang tuanya. Katakan kepada orang tuanya, kami ingin mengajak putra bapak, ini yang laki-laki saja Pak, ya, yang putri itu urusannya ibu-ibu itu, urusannya program masyurah. Ya, minta izin kepada bapaknya, karena sekarang masyarakat Islam seluruh dunia sedang dirusak oleh paham yang dikeluarkan oleh orang-orang kufar, Islamic phobia. Bapak ngajak orang anak muda ke dalam masjid, dicurigai. Anak muda pelihara jenggot, dicurigai. Anak muda pakai celana cingkrang, dicurigai. Ini Pak, kerusakan zaman sudah sampai seperti ini pada hari ini. Kalau ini kita biarkan dan kita tidak ada usaha kepada kepada para pemuda dan pelajar, maka pelan-pelan pemuda pelajar akan jauh daripada agama. Ajak mereka dengan kasih sayang. Kalau orang tuanya, mereka tinggal di sekitar kita dan orang tuanya ada di situ, maka izin dulu kepada orang tuanya. Aktivitasnya jangan langsung diajak keluar satu hari, Pak. Ajak beraktivitas di masjid. Ajak sholat. Pertama ngajak kepada sholat, ajak sholat, ajak sholat, ajak sholat. Mereka akan datang semampunya. Dan jangan kita melakukan teguran-teguran yang keras kepada mereka. Mereka akan lari. Ya? Kalau mereka datang misalnya sholat dengan tidak pakai pakaian muslim. Gak pakai sarung, gak pakai baju koko, gak pakai kurta misalnya. Jangan ditegur Pak, yang penting auratnya tertutup. Ya? Saya melihat di India itu para pelajar di Hamdard University itu mereka keluar dibiarkan aja pakai jin, pakai celana, pakai kaos oblong itu, sama maulana-maulana yang mengawal mereka dibiarkan saja. Saya waktu itu saya heran dan saya tanya, memang mereka di sini seperti ini? Enggak apa-apa mereka bilang. Nanti satu kali, dua kali dia keluar satu hari nanti akan berubah pakaiannya itu. Dan memang betul. Kalau kita lihat para-para karkun mungkin yang sekarang dulu kenal pelajar di tahun 80-an, ada yang masuk kampus pakai jin tapi pakai sorban. Ya jadi urusan pakaian mereka yang penting gak telanjang saja. Jadi jangan diatur masalah pakaian. Ini masalah yang sensitif bagi mereka. Ya Pak ya, mereka datang ke masjid. Bagaimana mereka sholat dan mereka aktif di masjid? Ini yang pertama. Kemudian seterusnya dilibatkan dalam aktivitas masjid sesuai dengan kesiapan mereka. Sesuai dengan kesiapan Pak. Jadi kalau mereka mau duduk taklim silahkan, gak mau duduk taklim biarkan, pelan-pelan. Begitu jika aktivitas, mungkin setahun, satu setengah tahun baru dia ikut jaula, gak ada masalah. Kita perlu kelembutan kepada mereka, dan kerja ini dimulai dari masjid. Kemudian mereka mulai keluar satu hari setiap bulan. Satu hari setiap bulan. Dan dikawal oleh orang-orang setempat. Bukan pelajar membentuk jamaah sendiri.
maka mereka dilibatkan. Kemudian di hari-hari jauhlah kita. Di hari-hari jauhlah kita, jauhlah berjalan, jamaah yang keluar masjid berjalan, bentuk dua orang pelajar khusus. Tugasnya dia jauhlah ke tempat rumah-rumah para pelajar mengundang ke masjid. Khusus dia mendatangi pelajar. Jadi jauhlah berjalan, tapi ada dua orang pelajar yang bergerak khusus menjumpai pelajar-pelajar di kampung kita. Kemudian di luar waktu mereka sibuk dalam pelajaran. Mereka dihadirkan di malam-malam Sabguzari. Tapi di waktu mereka sedang ada tugas, sedang mendekati ujian atau ada semester ke apa, macam-macam sekarang ini ada ujian di sekolah-sekolah, saya tidak tahu. Begitu ada kegiatan-kegiatan di sekolah, hentikan mereka dari semua aktivitas dalam dakwah kecuali sholat. Jadi kalau nanti hari ujian, enggak, hari jauhlah di mereka ikut suruh pulang. Mereka mau datang ke markas suruh pulang. Ya, kemarin saya agak terkejut di Jakarta, malam markas ada yang datang tapi minta izin karena besok ujian. Ini jangan terjadi lagi, Pak. Kalau ada aktivitas di sekolah, mereka bebas dari semua tertib kecuali sholat. Kemudian Bapak sekalian, di waktu-waktu libur mereka, baru mereka dikeluarkan lebih dari satu hari. Dan tertib pelajar adalah apa, Bapak-bapak sekalian? Prestasi maksimal. Nilai tertinggi. Jadi bagaimana diusahakan mereka mempunyai nilai-nilai tertinggi dan mereka punya kesadaran untuk belajar. Karena ini dakwahnya pelajar. Dakwahnya para pelajar, mahasiswa, SMA, seperti itu. Karena target daripada kerja mereka, bagaimana mereka bisa berakhlak sempurna kepada orang tua mereka. Jadi target kerja pelajar nih, Pak, tadi prestasi maksimal. Ya. Jadi dakwahnya para pelajar ini bagaimana mereka berprestasi maksimal. Karena sasaran daripada kerja ini, yang pertama bagaimana mereka bisa berakhlak sempurna kepada kedua orang tuanya. Ya, Bapak sekalian tahu bagaimana keadaan di luar masjid kita ini sekarang atas keadaan para pelajar. Jangan lupa, Pak, musuh mereka itu banyak, Pak, sekarang. Orang-orang kufar membuat usaha-usaha untuk menjauhkan para pelajar dari agama. Ya, dengan musik-musik, dengan olahraga-olahraga, apalagi dengan handphone. Ini sangat berbahaya. Ya. Jadi supaya ini diperhatikan mereka. Jadi supaya mereka bisa mengatur waktunya dengan baik. Jadi ujung daripada kerja pelajar, bagaimana mereka bisa berakhlak sempurna kepada kedua orang tuanya. Yang kedua, bagaimana mereka bisa berakhlak sempurna kepada para guru dan dosen mereka. Yang ketiga, bagaimana mereka bisa berakhlak sempurna kepada kawan sejawat mereka. Ini semua tiga sasaran akhir daripada kerja pelajar ini hanya bisa dicapai dengan prestasi maksimal. Kalau prestasi mereka maksimal, maka orang tuanya pasti senang. Dosennya, gurunya pasti senang. Kawan sejawatnya pasti senang. Dan ini adalah peluang yang sangat besar, mereka akan mentaskil orang tuanya, mentaskil gurunya, mentaskil kawan sejawatnya ke dalam masjid untuk mencintai agama. Bagaimana seandainya nilai mereka rendah? Kira-kira orang tuanya senang apa enggak? Terus diajak, Pak, ke masjid, Pak, ini penting ini. Sholat lima waktu di masjid, taklim di rumah, apa jawaban bapaknya? Bisa dibayangkan, apa jawaban bapaknya? Tapi kalau prestasinya maksimal, nilainya bagus, pasti orang tuanya senang. Ya, begitu orang tuanya senang, satu waktu, Pak, sholat di masjid. Mungkin bapaknya belum sholat di masjid. Mungkin ibunya belum menutup aurat. Bu, auratnya ditutuplah, Bu, pakai jilbab. Anak ibu ini jadi kayak prestasinya bagus gini nih gara-gara aktif menghidupkan amalan masjid. Dan ini terjadi, Pak. Di tahun 90-an awal atau kapan saya agak lupa,
itu seorang pelajar kenal dakwah mulai SMA, lulus kuliah, dia keluar 4 bulan ke India, Pakistan, Bangladesh bersama bapaknya. Jadi ini penting Pak, potensi pelajar. Dan hal yang sangat penting yang kami perhatikan dalam sekian kurun waktu, pelajar ini kalau sudah kenal dakwah Pak, kekuatannya luar biasa. Ya maklum pemuda, potensinya masih sempurna. Tanggung jawab rumah tangga belum ada. Ya, kesehatan masih prima, waktu masih cukup. Maka kalau mereka kenal dakwah dan menghidupkan muhalah, hampir 100% kami lihat dahulu waktu kerja pelajar dalam posisi puncak di Indonesia, itu muhalah-muhalah yang ada pemudanya, yang ada pelajarnya, amal makomi itu meningkat dengan sangat cepat. Kenapa? Umumnya di masjid-masjid ini orang-orang tua. Dan kita tahu sifat orang tua. Kehati-hatian. Ya, sangat hati-hati. Karena saking hati-hatinya mendekati penakut. Ya. Ini kan makomi-makomi ini gak hidup ini kan karena ada rasa sungkan, rasa malu. Rasa. Coba ada pemuda di masjid Bapak. Lihat aja nanti. 1 bulan, 2 bulan itu makomi sempurna Pak, 5 amal. Karena pemuda ini kalau sudah meyakini satu perkara itu betul Pak, itu nyawa aja dia enggak lihat itu. Lihat itu semua keruntuhan rezim jahat. Siapa yang membongkar? Ada orang tua demonstrasi gitu ada. Mesti mulai dari kampus. Ini di seluruh negara Pak. Maka potensi itu gunakan untuk agama. Jangan gunakan untuk hal-hal yang seperti itu. Gunakan mereka, kekuatan mereka, semangat mereka itu ke dalam masjid. Untuk menggerakkan masjid. Untuk menghidupkan amal masjid. Pengalaman dari dulu Pak. Begitu pemuda-pemuda dikerahkan. Mudah-mudahan Bapak segera dapat membuktikan di masjid Bapak-Bapak sekalian. Bawa mereka dalam kerja. Nanti kita akan lihat hasilnya. Ya, maka sebab itu Bapak sekalian. Dan jangan lupa. Siapapun walaupun tidak pernah mengenal bangku kuliah. Kalau dia ada fikir untuk membangun kerja pelajar di tempatnya, banyak jalan, banyak cara. Beberapa waktu yang lalu kami muzakarah di sini, kalau saya tidak salah, seorang supir ojek, misalnya. Contoh saja. Ya, berapa banyak dia bisa membantu para pelajar di tempatnya. Nganter mereka sekolah, jemput mereka sekolah. Itu mereka akan terkesan dengan kerja-kerja seperti itu. Jadi Bapak sekalian tolong ini yang menjadi lemahnya kerja pelajar karena sebagian besar karkun di Indonesia menganggap pelajar yang bisa kerja pelajar adalah alumni-alumni kampus. Ini kepahaman yang salah Pak ini Pak. Ya? Jadi semua orang yang ada di masjid, semua kita yang ada di masjid kita, di muhalah kita punya potensi untuk mengajak pelajar, membangun pelajar. Dengan apa? Berkhidmat kepada mereka. Kalau yang dosen ya bisa memberi mereka apa? Membantu kesulitan mereka dalam kuliah. Yang guru SMA bisa membantu mereka untuk menyelesaikan tugas-tugas mereka yang mereka kesulitan. Dan jangan lupa, pelajar ini boleh dikeluarkan di jalan Allah pada umur-umur SMA. Jadi SMP jangan dulu Pak. Karena apa? SMP ini balighnya belum balig sempurna. Maka SMA dimulai. Kemudian kalau SMA dia sudah mengenal dakwah, ini dipantau terus oleh para pekerja di tempat itu. Nanti dia kuliah melanjutkannya di mana? Mungkin di luar kota. Hubungi markas-markas setempat. Sambungkan mereka dengan markas setempat. Seperti yang dulu pernah kami lakukan seperti itu. Mereka lulus sekolah, kuliah di mana? Ditanya. Dan ini akan kita dapat kalau kita punya hubungan baik dengan mereka. Ya, mereka kuliah di mana? Sambungkan dengan markas setempat. Beritahu markas setempat. Ada siswa kami dari halakah kami begini, begini, begini. Syukur waktu dia siap-siap untuk pindah tempat, untuk kos di tempat yang baru. Karkun ada yang antar berkhidmat dia untuk menghantar dia ke sana. Nanti di sana akan diterima oleh karkun-karkun setempat. Dan bisa dicarikan tempat di dekat kampus. Bisa dikawal waktu ospek. Nah, kami pernah lakukan nih, makanya kami berkargozarikan. Dulu sewaktu ada ospek, gak tahu sekarang namanya apa. Itu kami kontrak satu rumah di kampus, di dekat kampus, untuk menerima
calon-calon mahasiswa dari luar kota, di beberapa tempat. Bukan hanya di satu kota, tapi sampai 4-5 kota. Kontrak satu rumah, mahasiswa-mahasiswa yang masih kebingungan mau masuk kampus pada waktu itu. Enggak tahu saya sekarang karena sosial media sudah berkembang pesat, jadi informasi jadi begitu mudah. Di tahun 2000 awal dan 80-an awal ini informasi enggak seperti sekarang. Maka kita siapkan satu rumah, kita terima mereka, kita bantu mereka semasa ospek. Kita kontrak rumah itu selama 3 bulan. Setelah mereka familiar dengan kampus, baru kita lepas. Mereka mencari kos-kosan di sekitar masjid dan seterusnya. Dan itu manfaatnya sangat luar biasa. Jadi kerja ini, Pak, medannya itu sangat luas. Tinggal kita. Kita mau seperti apa? Kalau kita tidak ada perhatian kepada pelajar, ya seperti kerja pelajar ini buntu. Tapi padahal medan kerja di dunia pelajar ini sangat-sangat luas. Selama jadi Pak ya, jadi di luar, di setelah masa libur, baru boleh mereka keluar di luar satu hari. Masa libur mereka gunakan separuh untuk keluar di jalan Allah, separuh untuk orang tuanya. Jadi misalnya pelajar libur 2 minggu. Jangan 2 minggu dihabiskan untuk keluar. Seminggu saja. Yang seminggu berikan kepada orang tuanya. Sampai nanti waktu dia kuliah, ada masa-masa di mana ada libur-liburan panjang. Biasanya di semester genap kalau saya tidak salah. Itu mereka boleh keluar 40 hari. Kemudian di waktu dia selesai kuliah, usahakan Pak bisa ke IPB 4 bulan. Kalau enggak bisa ke IPB 4 bulan, sempurnakan 4 bulan dalam negeri. Karena setelah mereka nanti lulus kuliah, mereka akan bekerja. Akan menempuh profesi masing-masing. Sementara kesempatan nanti kalau sudah bekerja itu sangat sulit untuk mendapatkan cuti 4 bulan. Maka 4 bulan diusahakan setelah selesai wisuda. Diusahakan ke India, Pakistan, Bangladesh. Kalau anak-anak ini sudah kita program sejak semester 1, semester 2. Maka sangat mudah mengeluarkan mereka nanti di waktu selesai kuliah. Tetapi kalau dadakan, mendekati musim libur baru kita kerja. Jadi kerja itu tidak akan berhasil, jauh dari keberhasilan. Maka kerja ini simultan, dari SMA terus bersambung. Bahkan di tahun 2000 awal, sampai mereka di program S2 pun, markas-markas dakwah bisa menjadi jembatan untuk mereka melanjutkan S2 sampai S3. Markas-markas menjembatani mereka. Mereka tidak cari kampus sendiri, tetapi dipandu oleh orang-orang markas sampai itu di tahun 2000 awal. Itu sampai mereka mendapatkan, menyelesaikan program S2 dan S3. Nah itu urusannya orang kampus kalau sudah itu. Tapi waktu mereka masih di tempatnya, masih itu adalah tanggung jawab orang muhala. Nah kalau seperti itu buat sekalian, ini sekelumit bagaimana kita kerja di tempat kita masing-masing. Jadi yang pertama buat sekalian tadi, hilangkan kesan tadi. Bahwa saya bukan alumni kampus, saya enggak pernah kuliah. Jadi ini bukan urusan saya, ini urusannya orang-orang itu. Bukan. Semua bisa ambil bagian. Dan kalau ini dibuat Bapak sekalian, kita akan lihat nanti kemajuan apa yang akan terjadi di tempat kita. Semuanya sedia buat insya Allah. Begitu Pak ya, benar-benar ini Pak. Ini tolong Pak dipahami betul-betul. Lihat masjid, pemuda-pemuda di masjid Bapak itu tinggal berapa sekarang. Ini dalam menimbulkan satu ketakutan kepada kita, kepada masa depan agama di tempat kita. Pemuda sudah tidak kelihatan di masjid-masjid. Lihat saja kemarin Ramadan. Kita baru meninggalkan Ramadan. Berapa banyak pemuda di masjid kita? Tinggal yang tua-tua. Kalau kita enggak risau atas perkara ini agama dalam keadaan bahaya. Ya? Jadi kerja kita tadi, pelajar dimulai dari masjid kita masing-masing. Dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan di masjid, begitu seterusnya, mengikuti hubungan yang baik dengan mereka, dengan keluarga mereka, dan seterusnya. Seandainya mereka di Jakarta atau di kota-kota besar, orang tuanya tidak tinggal di situ, maka hendaklah kita kerja pada tempat-tempat kos-kosan mereka. Ya? Jadi jangan diartikan kerja pelajar ini sama dengan kerja kampus. Kerja kampus itu lain.
Ya, ini kerja atas pelajar. Kerja kampus adalah kerja atas kampus. Misalnya kita buat pertemuan-pertemuan mahasiswa di kampus. Ya, jadi kalau kita kerja di masjid kampus akan sangat sulit sekali. Nah, selepas asar sudah enggak ada penghuni itu di kampus itu. Ya, penghuninya pindah ke sekitar di sekitar daripada masjid, daripada kampus. Maka oleh sebab itu kerja kampus beda dengan kerja pelajar. Supaya ini dipahami dengan betul. Kemudian Bapak sekalian, sedapat mungkin bisa diadakan jur-jur pelajar. Tapi jur pelajar ini, siapa yang hadir adalah pelajar-pelajar yang sudah diprogram dari muhalah kita. Bukan dengan undangan, itu tidak berjalan lama kalau dengan undangan-undangan itu. Maka pelajar-pelajar yang sudah diprogram di masjid kita, kalau setiap masjid, contoh misalnya di Jakarta ada berapa ribu masjid, kalau nggak salah hampir 20 ribu masjid itu di Jakarta. Ya 20 ribu, kalau 10% saja hidup kerja pelajar, 2000 masjid hidup, Bapak bisa bayangkan berapa banyak mereka akan datang kepada pertemuan-pertemuan pelajar. Dan pernah terjadi di Jakarta di tahun 2000 awal, 2002, 2003, 2004. Setiap bulan kita membagi, kita membuat jur pelajar. Tiap bulan. Jakarta dibagi, ini sebagai contoh saja Pak ya. Ini sebuah model saja. Sebuah contoh. Di tempat Bapak punya model lain silakan. Yang penting yang datang di jur pelajar itu adalah orang yang dikerja. Mahasiswa yang diprogram dari muhalah. Jadi intinya, akarnya itu kerjanya di muhalah kita masing-masing. Ya, sebagai contoh saja, satu model pernah kita buat di Jakarta di tahun-tahun 2000 awal. Kalau di tempat lain di tahun 85 kita sudah mulai program pelajar. Di tahun 2000 awal, Jakarta ini ada 5 kota madya. Maka setiap bulan kita buat pertemuan di 5 kota madya ini. Punya apa? Tempat untuk jur itu tertentu. Jadi satu universitas Jakarta Utara dan Pusat, satu universitas Jakarta Timur, satu universitas Jakarta Selatan. Jadi 5 kota madya ini kita sudah punya base camp untuk kerja pelajar. Yang tiap bulan ada pertemuan. Sehingga pada bulan ke-6, setahun hanya 2 kali Pak, kawasan itu atau kota madya itu ketempatan untuk jur pelajar. Dan yang hadir sangat menggembirakan. Mungkin saksi-saksinya masih hidup ini. Antara 1500, 2000 pernah di UIN, yang sekarang UIN, dulu masih IAIN, di Masjid Fathullah kita buat, itu sampai 3000 orang pelajar yang hadir. Kalau di tahun itu bisa dibuat, mestinya di tahun ini lebih bisa dibuat. Maka oleh itu sekalian, pertemuan-pertemuan pelajar bisa dibuat setiap bulan, terserah kemampuan kita. Tapi yang penting akarnya ada di muhalah. Ya, jadi kalau ada pertemuan pelajar, itu bukan kita dengan undangan, bukan. Tetapi orang-orang yang sudah kenal kerja ini, dari muhalah yang ada di tempat itu, dibawa dalam pertemuan-pertemuan itu. Jumlahnya terserah, tempatnya terserah. Dan jadi ini bedanya kerja di kampus dan kerja pelajar. Kemudian berikutnya, Pak sekalian, pelajar-pelajar ini nanti, setelah selesai kuliah, mereka akan menempuh profesi-profesi tertentu. Maka sambungan kerja pelajar ini adalah kerja atas profesional. Dan tadi yang saya katakan bahwasanya profesional dan pelajar ini di Indonesia sangat lemah. Terutama pada tahun-tahun akhir-akhir ini hampir tidak kelihatan. Juru profesi enggak kelihatan, juru pelajar masih tidak begitu menggembirakan dan seterusnya dan seterusnya. Maka oleh sebab itu Bapak sekalian, kepada para profesional adalah lanjutan dari para mahasiswa, para pelajar tadi. Mereka akan menempuh profesi-profesi tertentu. Ya. Jadi untuk profesi ini Bapak sekalian, supaya kita pahami, Haji Abdul Wahab rahmatullah alaih mengulang-ulang memberikan nasihat kepada kita pada waktu itu, kepada kita sekalian. Apa nasihat beliau? Sepulang kamu keluar 4 bulan, segeralah bertebaran ke seluruh profesi manusia. Ini Haji Abdul Wahab rahmatullah alaih. Sepulang 4 bulan, bertebaranlah kamu di seluruh profesi manusia. Untuk apa? Mendemonstrasikan agama.
Jadi kalau kita 4 bulan ini mandek, Pak, mau kemana kita setelah 4 bulan? Jadi profesi manusia ini, semua karkon, semua pekerja dakwah harus nyebur ke semua profesi manusia. Untuk apa? Mendemonstrasikan agama. Di Indonesia mungkin belum kelihatan mencolok perkara ini, karena banyak sekali kantong-kantong profesional yang tidak ada karkunnya. Ya, karena dulu pernah ada kesalahpahaman, karkun kalau cari kerja itu yang ditanya pertama setelah interview dan lain sebagainya, dia minta syarat. Saya bisa keluar 4 bulan, Pak, tiap tahun. Kira-kira ada enggak, Pak, perusahaan ngasih cuti 4 bulan? Ini juga kesalahpahaman yang sudah mengakar. Mana ada pekerjaan orang yang bisa keluar 4 bulan? Maka para profesional, jangan lupa, Pak, nisabnya kapan itu dia keluar? Nisab dia itu sesuai cuti. Jangan lupa ini, Pak. Ini arahan saya ini. Ya? Kalau dia bisa menggabungkan cuti dia selama 5 tahun atau 6 tahun, mendapat cuti 3 bulan, ya 3 bulan itu dia keluar. Setahun dia dapat cuti 12 hari, ya 12 hari itu nisab dia. Dan Maulana Umar Palampuri rahmatullah alaih memberikan pujian yang sangat tinggi kepada orang-orang seperti ini. Cuti 12 hari setahun, ya istri enggak dapat, ibu enggak dapat, anak enggak dapat. Korban enggak ini, Pak? Korban enggak ini? Wah, jawabnya korban dah lemes ini, berarti dah berat ini dah. Ya? Korban, Pak, ini, Pak. Maulana Umar Palampuri rahmatullah alaih memberikan tekanan kepada orang-orang seperti ini. Ya? Para profesional ini di dalam pantauan para masyayikh, Pak. Maka jangan disepelekan orang-orang ini. Kalau dia tidak bisa 40 hari tiap tahun, jangan dicibir-cibir. Kalau enggak bisa 4 bulan tiap tahun, jangan dicibir-cibir. Itulah sebabnya di markas ini jarang para profesional. Mereka masuk markas ini takut, Pak. Takut dibantai sama karkun. Ya? Ini cerita nyata ini, Pak. Di tempat yang lama, orang pulang kantor berlari-lari. Memang kantor apa, tempat kita yang lama, markas yang lama itu akses transportasinya mudah. Jadi para profesional banyak datang ke sana. Tapi, Pak, enggak berani masuk masjid dari pintu depan tuh enggak berani dia. Beraninya dari pintu belakang. Kenapa? Takut dibantai sama karkun. Lari-lari dari kantor, enggak sempat ganti baju, masih pakai baju patik masuk markas. Apa sambutan kawan-kawan kita di masjid? Malam Jumat, malam markas, masih pakai pakaian Yahudi. Minta maaf, Pak, ya, ini saya terang-terangan, saya buka-bukaan ini yang menyebabkan remuknya kerja profesional di Indonesia. Kalau kita masih punya sifat seperti itu, jangan mimpi tabligh akan dikenal di seluruh lapisan masyarakat. Makanya mari kita lihat malam Jumat di tempat kita, berapa banyak profesional datang? Atau di masjid bapak-bapak, di markas bapak-bapak? Jadi selama pemahaman ini kita tidak sempurnakan, ya, maka tidak akan ada kerja profesional itu berhasil di satu tempat. Nisab mereka sesuai cuti. Tolong, Pak, ini dipahami, Pak. Jadi jangan mereka dipaksa untuk keluar 4 bulan atau 40 hari setiap tahun. Ya, karena cutinya cuma 12 hari. Kalau 5 tahun atau 6 tahun dia dapat cuti 3 bulan, ya 3 bulan itu biar dia keluar. Habis itu ya sudah, enggak usah ada lagi daftari 1 bulan. Enggak ada, Pak, daftari sudah tidak ada. Ya, daftari itu awal-awal dulu waktu jumlah pekerja dakwah masih sedikit, sekarang sudah tidak ada. Maka dalam kerja profesi ini, hendaklah kita pahami, Pak, kita sangat memerlukan para profesional dalam usaha dakwah ini. Seluruh lapisan masyarakat. Ya? Maka oleh sebab itu, para masyayikh memberikan perhatian. Maka Haji Abdul Wahab tadi memberikan nasihat, sepulang kamu dari 4 bulan, setelah kamu keluar 4 bulan, segera bertebaran ke seluruh profesi manusia. Untuk apa? Mendemonstrasikan agama. Maknanya seluruh profesi manusia itu harus ada karkunnya, Pak. Ya? Di apa namanya? Di kementerian-kementerian di pemerintahan, silakan. Di lembaga-lembaga profesi sesuai dengan bidangnya masing-masing, silakan. Kalau Bapak sering berhubungan nanti di Pakistan, coba Bapak cari itu. Coba Bapak sekali waktu kalau lagi keluar di Pakistan, jumpai itu, Pak, di Raiwin.
maaf-maaf, ya, yang jenggot-jenggot putih, umur sudah di atas 50-60 tahun, jenggot putih diraiwin, Pak. Tidak semuanya maulana. Tidak semuanya ulama. Justru sebagian besar adalah para profesional yang sudah pensiun. Dan mereka itu, Pak, masanya sebulan di raiwin, sebulan di muhalahnya. Sebulan di raiwin, sebulan di muhalahnya. Karena apa? Masa profesi dia sudah selesai. Dunianya sudah selesai. Ya, maka tinggal umur yang tersisa itu dihabiskan untuk agama. Ya, kalau orang ini tidak digarap, Bapak sekalian, tidak disentuh, kemana mereka? Siapa yang salah? Kalau tidak disentuh, kemana mereka? Sekarang ini, Pak, maaf, pensiunan-pensiunan dari kerja kami dulu pelajar di tahun 85 sudah mulai pensiun, Pak, ini, Pak. Ya, ada sekitar, kalau saya tidak salah, itu ribuan, Pak, jumlahnya. Sekarang kemana mereka? Belum kelihatan di markas. Karena apa? Kita tidak kerja ke atas mereka. Satu contoh, Pak. Satu orang mukimin di Raiwin. Dia kerja di NASA dulu. Dia ahli aeronautika. Dia dulu kerja di NASA, kemudian dia pensiun. Dan dia membuat konsultan sendiri. Ya, dia ahli aeronautika, namanya Bai Syaruk. Itu, Pak, sudah 30 tahun. Sudah 30 tahun itu hidupnya sebulan di Raiwin, sebulan di muhalahnya. Muhalahnya di mana, Pak? Muhalahnya bukan di Multan, bukan di Kohat, bukan di Islamabad. Muhalahnya di London, Pak. Sebulan di London, sebulan di Raiwin. Sebulan di London, sebulan di Raiwin. Sudah 30 tahun. Kira-kira kontribusi orang ini kepada dakwah besar nggak kira-kira? Ya, itu, Pak, kita akan meniru Pakistan kalau kita buat cara seperti di Pakistan. Jadi profesional itu diberi tempat. Tempat bukan maksud saya satu tempat ruangan, bukan. Diberi satu suasana. Di markas, di muhalah kita itu harus ada satu suasana yang bisa mereka itu nyaman duduk bersama kita. Mereka menyadari, Pak, saya enggak bisa 4 bulan. Saya enggak bisa 40 hari. Minder, Pak, dia ketemu kita ini. Apalagi kalau pakai di gosok-gosok lagi di sana lagi. Malah nanti enggak berani datang ke masjid dia. Ini yang sudah pensiun aja enggak berani datang ke masjid. Saya tahu, Pak, ada ratusan yang sekarang ini sudah pensiun. Tapi belum kelihatan di sini. Mudah-mudahan dalam waktu dekat nanti mereka berbondong-bondong datang kemari. Maka yang penting, Pak, di markas ini buat suasana. Saya mengatakan ruang ini bukan ruangan, Pak, ya. Suasana. Di mana semua komponen masyarakat itu nyaman di markas. Ya. Maka sering dari beberapa muzakarah yang kemarin kita dengar, bagaimana kita setiap jumpa orang itu belajar ramah. Ya, orang Pakistan, Pak, kalau aslinya itu mukanya enggak kayak kita, Pak. Mukanya bukan ramah. Kita ini kan enggak kenal pun assalamualaikum masih bisa senyum. Di Pakistan mana bisa ketemu orang begitu? Tapi setelah diraiwin, Bapak lihat apa mereka? Jadi ternyata, Pak, mereka itu senyum pun belajar, Pak. Duh, benar orang Pakistan yang mau ke Indonesia itu suruh lihat kaca, suruh belajar senyum, Pak. Karena orang Indonesia ini suka senyum. Bapak, itu di Pakistan itu beberapa ini jamaah guyon sama saya. Kami di Pakistan suruh lihat kaca, suruh belajar senyum karena mau dikirim ke Indonesia. Nah ini satu kesungguhan, Pak. Kemudian Bapak lihat tuh jamaah Pakistan itu. Sebelum datang ke Indonesia, sudah belajar bahasa Indonesia di sana sama santri-santri Indonesia. Maka paling tidak itu dia ta'aruf. Iklan, udah bisa bahasa Indonesia. Khususi mulakot, enggak ada dalilnya, enggak masalah. Lihat, Pak, kesungguhan mereka. Ya, maka kita di Pakistan itu suruh lihat yang begitu-begitu. Banyak, Pak, kisah-kisah yang seperti itu. Dan kerja kepada para profesional, Bapak sekalian, jangan dianggap ini harus petinggi-petinggi. Yang namanya profesi ini, Pak, orang yang punya kerja tetap. Profesi itu kerja tetap. Kalau kerja enggak tetap namanya komunitas. Ya,
Jadi jangan diartikan kalau profesional itu mesti seorang direktur di satu BUMN atau seorang eselon 1 di satu kementerian. Bukan itu. Profesi itu kerja saja, Pak. Maka oleh sebab itu siapapun punya tanggung jawab atas perkara ini. Satu contoh, Bapak sekalian. Bagaimana contoh seorang kusir bendi mentaskil Presiden India. Dulu-dulu pernah saya ingat, saya sampaikan, mungkin Bapak-Bapak sudah lupa, maka diingatkan lagi. Presiden India pertama Islam namanya Dr. Zakir Hussain. Sebelum beliau jadi presiden, beliau pernah jadi rektor dan seterusnya dan seterusnya. Punya jabatan-jabatan penting di dalam pemerintahan India. Dulu kendaraan dinasnya bukan mobil, tapi apa? Kereta. Kereta apa ya? Jadi kendaraan dinasnya itu kereta. Jadi kusirnya ini, karkul, pekerja dakwah. Maka setiap berangkat kantor, Profesor Zakir Hussain itu, dari rumahnya ke kantor beliau itu melewati jalan besar di dekat Bangle Wali Masjid di Nizamuddin. Kalau lewat situ, setiap pagi lewat situ, beliau selalu ngomong sama tuannya ini. Tuan, di dalam sana ada seorang wali Allah. Kalau tuan mau jumpa, saya hantar. Terus, sore gitu lagi. Tuan, kalau tuan mau jumpa di sana ada seorang wali Allah. Terus, berapa tahun Pak kejadian itu? 15 tahun. 15 tahun kusir ini enggak bosan tiap hari dua kali wirid. Tuan, di sana ada wali Allah. Kalau tuan mau, saya jumpakan. 15 tahun Pak. Apa yang terjadi? Satu waktu karena kesungguhan kusir ini Allah turunkan hidayah. Dr. Zakir Hussain, iya saya mau jumpa. Jumpa Maulana Ilyas. Ya kita sudah ceritanya kalau sudah jumpa Maulana Ilyas berarti apa? Langsung taskil selesai urusan. Tapi belum selesai Pak ini ceritanya. Setelah beliau kenal dengan Maulana Ilyas, maka beliau kenal dakwah dan tetap dalam profesinya. Ya, sehingga beliau akhirnya menjadi presiden India pertama, presiden India Islam pertama. Ya. Dan tidak minta cuti 4 bulan. Ya, kalau minta cuti 4 bulan enggak jadi presiden. Ya. Bapak tahu akhirnya profesi Dr. Zakir Hussain ini apa? Beliaulah orang pertama yang menginjakkan kaki untuk jaulah umumi di London. Betapa besar pahala. Siapa Pak yang pahalanya besar, Pak? Kusir ya? Lu kusir bisa naskil presiden kok gimana? Ini dakwah ini kan hebat Pak. Kusir naskil presiden. Ini kan dahsyat sekali. Tapi ya siap 15 tahun wiritan tadi. Ya Pak ya? Ini contoh-contoh kecil saja. Jadi bahwa kerja di kalangan profesional sangat penting. Karena apa? Maulana Enamul Hasan Rahmatullah Ali. Beliau pernah memberikan satu nasihat. Di dalam dakwah ini. Kalau kamu lihat, ada orang-orang yang punya potensi-potensi khusus. Punya potensi-potensi yang prima, kemampuan-kemampuan yang bagus. Kawal orang ini. Kawal orang ini sehingga nanti potensi yang Allah berikan itu digunakan untuk dakwah. Kalau tidak, potensinya akan digunakan untuk kepentingan lain. Maka dalam dakwah ini Pak kita ini harus cermat betul-betul. Jadi bukan sekedar kita kumpul-kumpul, jauhlah dan sebagainya. Itu penting. Tapi di dalam kita menjalankan tertib-tertib dakwah ini, lihat orang per orang. Ya, apalagi para mahasiswa. Ya, kalau di kampung Bapak, di masjid Bapak sudah hidup, kerja pelajar. Nanti Bapak lihat, Pak, kita masuk masjid itu punya kesemangatan yang luar biasa. Semua urusan masjid diselesaikan oleh anak-anak muda. Ya, maka sebab itu, Pak sekalian, kita dalam dakwah ini harus memberi perhatian kepada setiap siapapun yang datang kepada kita. Baik di markas, baik di masjid. Di muhalah kita masing-masing maksud saya. Maka oleh sebab itu Bapak sekalian, hendaklah kita di muhalah kita punya kesiapan untuk menerima siapapun untuk berjumpa dengan kita. Niatnya untuk mengajak mereka taat kepada Allah. Karena tanggung jawab tadi saya katakan bahwa dakwah itu adalah tanggung jawab dan kewajiban. Menyempurnakan agama dalam diri kita dan mengajak orang lain untuk menyempurnakan
agamanya. Maka oleh sebab itu sekalian, kerja di kalangan profesi, maka hendaklah dikawal para pelajar ini, para pelajar mahasiswa ini, sehingga setelah dia lulus kuliah, kemudian dia berprofesi, dia tetap terikat dirinya dengan usaha yang mulia, yaitu usaha dakwah ini. Maka kalau kerja makomi tidak hidup, kemana lagi mereka akan diikat? Ya, maka kerja makomi, nyambung dari muzakarah tadi siang. Kalau makomi tidak hidup, Pak, ini seperti bagaimana sebuah pohon enggak punya akar. Maka Maulana Namul Hasan mengatakan, akar kerja dakwah ada di muhalah kita masing-masing. Akarnya, Pak. Jadi kalau akar kita urus, pasti dia akan muncul batang, dahan, ranting, daun, dan berbuah di muhalah kita. Sehingga masyarakat di kampung kita kenal dakwah itu apa. Maka muhalah kita adalah showroom, etalase, Pak. Etalasenya tabligh, ruang pamernya tabligh itu di muhalah, bukan di markas, bukan di halakah. Ya. Hasil kerja dakwah dilihat oleh umat, itulah di muhalah kita. Maka hendaklah muhalah dihidupkan. Susah? Iya. Berat? Iya. Tapi itu tanggung jawab. Ya, kalau negara lain bisa buat. Dulu juga kalau orang-orang awal di Indonesia ini, kalau Kargozari, dulu bagaimana susahnya di Indonesia? Ya. Kita cari masjid dulu awal-awal tahun 80-an katakan, itu cari masjid yang di pinggir-pinggir kampung, yang di pinggir-pinggir kuburan, yang jamaahnya sedikit, supaya kalau bayan enggak gemeter. Takut iya, Pak. Tapi dibuat. Dan masalahnya sekarang ini takut enggak dibuat. Akhirnya enggak tumbuh. Ya, satu contoh kami sering menengarai ta'aruf. Padahal ta'aruf ini sangat penting, Pak. Jamaah 3 hari terutama. Berapa kali selalu kami informasikan masalah ini. Ta'aruf itu waktunya setelah sholat Jumat sebelum ba'diyah Jumat, bukan asar. Siapa yang menggeser ta'aruf ini ke asar? Arahan yang kami dengar dari dulu ta'aruf itu setelah sholat Jumat. Makanya kita disuruh berangkat sholat Jumat, apa sebelum sholat Jumat, disuruh berangkat Jumat pagi. Karena itu komunitas orang Islam terbanyak di masjid itu adalah pada waktu itu. Kalau Bapak asar, ada berapa orang di masjid itu? Maka sampai hari ini umumnya di Indonesia ini lemah. Masyarakat Indonesia tidak kenal secara sempurna tabligh itu apa. Karena waktu kita datang ke masjid, kita ta'aruf tidak dalam kapasitas penuh. Semua anggota masjid ada di masjid. Kita mencari waktu yang tidak ada orang. Ini harus diakui, Pak, ini. Saya sering bertanya, siapa yang masih menghidupkan ta'aruf setelah sholat Jumat? Jarang. Mungkin bisa dihitung jari sekarang. Itulah sebabnya kenapa tabligh tidak dikenal oleh masyarakat. Maksud tabligh itu apa? Usaha ini usaha apa? Endingnya usaha ini kemana? Gak ngerti masyarakat. Sehingga yang diketahui adalah, maaf-maaf, kalau ada kejadian-kejadian oknum-oknum tabligh tertentu di muhalah-muhalah yang menimbulkan masalah di masyarakat. Ini harus kita akui dengan jujur. Kita harus berbenah, Pak, di dalam usaha kita ini. Masyarakat mengenal kita dari mana? Di muhalah. Jadi kalau muhalah kita enggak hidup, sangat berbahaya. Jadi kembali tadi, Pak, kerja profesional, kerja pelajar, kerjanya di muhalah kita masing-masing. Bukan di markas, bukan di halakah. Tapi di muhalah kita masing-masing, sebanyak mana ada pemuda dan pelajar di tempat kita, itulah target kita. Sehingga nanti kalau muhalah-muhalah kerja pelajar ini sudah menampakkan tanda-tanda, maka baru kita buat jor-jor pelajar. Kalau jor pelajar ini dibuat, ini akan memberikan apa? Tampilan yang menarik di depan masyarakat. Dan beberapa Kargozari dari teman-teman yang sudah menghidupkan kerja pelajar, padahal masih dalam skala yang kecil, hasilnya sudah menarik simpati masyarakat yang begitu besar. Karena Bapak sekalian jangan lupa, pada hari ini sebagian besar orang tua punya masalah yang besar kepada putra-putranya. Solusinya di dalam tabligh ini, Pak. Maka kita kenalkan usaha yang mulia ini sebagai tanggung jawab setiap insan muslim. Bagaimana pelajar kita sentuh, pemuda kita sentuh, profesional kita sentuh. Maka oleh sebab itu, Bapak sekalian, kalau nanti Bapak-Bapak ke Pakistan,
jangan lupa sempatkan waktu Pak ngobrol-ngobrol dengan mukimin-mukimin drive-in. Ini beliau-beliau sudah Masya Allah pengalaman dalam kerja dakwah ini, mereka kenal dakwah kadang-kadang sejak SMP. Ya? Sekarang umurnya sudah 70 tahun. Saya jumpa satu penanggung jawab Masturoh di Peshawar. Beliau pernah jadi menteri 7 kali di Pakistan dari departemen yang berbeda. Ini isinya orang tabligh kalau di Pakistan itu kayak gitu, Pak. Menteri, petinggi-petinggi angkatan darat, petinggi-petinggi polisi, petinggi-petinggi kampus. Itu di Raven itu tempatnya, Pak. Maka kalau bapak-bapak datang ke Pakistan, jangan lupa sempatkan waktu. Kemarin ada satu jamaah Pakistan, kami muzakarah dengan mereka, ngobrol-ngobrol sambil minum chai, saya tanya, kamu sudah berapa negara? Nengok, 46 negara. Ya, sudah kenal, sudah bawa dakwah ke 46 negara. Satunya saya datang yang lebih tua, 57 negara. Orang-orang kayak begini ini gimana, Pak? Malaikat yang kelihatan ini. Dan orangnya datang ke sini berbondong-bondong. Pak, kalau tidak salah sekarang masih bulan Mei, jumlah jamaah asing yang masuk sini, jamaah foreign, mungkin sudah mendekati 100 atau lebih 100 jamaah. Tahun lalu 150 jamaah. Manfaatkan, Pak, kesempatan ini, terutama kawan-kawan yang dari Jakarta atau bapak-bapak yang sedang khidmat di sini. Satu bulan setiap tahun. Waktu bayan maghrib kita putus di markas ini, yang bayan maghrib adalah foreigner, tamu-tamu asing. Dan setelah Isya Hayatus Sahabah. Ini dua event penting, Pak. Dua event penting. Maka walaupun berkhidmat di sini, di dapur dan dimanapun, di istiqbal dan sebagainya, sempatkan dua event ini untuk mendengar bayan mereka. Dengar Hayatus Sahabah. Duduk dengan mereka. Pengalaman mereka. Ya? Ini adalah satu perkara yang sangat bermanfaat. Demikian, Pak sekalian. Jadi kembali lagi, untuk kerja profesional, tempatnya tetap dimulainya dari muhalah, bukan dari markas. Dan bagaimana, karena profesionalis sudah enggak punya tanggung jawab kuliah dan sebagainya, kecuali kalau dia mungkin ada program-program studi dari tempat kerja mereka itu lain, tapi agar supaya mereka juga nanti dihadirkan di markas, di malam Jumat. Buat suasana agar mereka nyaman. Jadi markas ini, Pak, bagaimana kita buat suasana supaya orang datang ke markas itu nyaman, senang. Sehingga akhirnya dia ketagihan untuk datang ke markas. Maka dengan itu nanti baru kita bisa bangun kerja sesuai dengan apa yang diarahkan oleh masyayikh kita. Maka oleh sebab itu sekalian, mohon dengan sangat dan hormat memberi perhatian yang sungguh-sungguh kepada kerja atas pelajar dan kepada profesional, sehingga kalau ada hal-hal yang seandainya ada kesulitan, ada masalah-masalah yang perlu dijelaskan, di musyawarah Indonesia inilah kita selesaikan. Atau kalau keadaannya mendesak, tulis surat kepada kami. Kami alhamdulillah sekarang ini setiap hari ada syuroh-syuroh yang bertugas di markas ini, selalu ada minimum 2 orang. Jadi kalau ada masalah-masalah tertentu, jangan putus hubungan dengan markas. Buat hubungan yang indah dengan markas. Kirim lewat email dan lain sebagainya. Jangan dikirim lewat WhatsApp. Ya. Kirim lewat email. Bapak tahu nomor email berapa. Sampaikan masalah saudara sekalian. Nanti kita akan bahas di markas. Demikian, Pak sekalian. Mudah-mudahan setelah program pelajar dan profesional ini, kita pulang ke tempat kita masing-masing. Semangat kita untuk membangun kerja pelajar dan mahasiswa ini tambah lagi lebih besar, sehingga insya Allah tidak lama lagi kita lihat di Indonesia kerja ini semakin meningkat. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.